صفه الصلاه. Kita akan mempraktekkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk melaksanakan ibadah salat, kita harus meyakinkan terlebih dahulu, memastikan diri bahwa seluruh syarat-syarat salat yang telah kita jelaskan telah kita sempurnakan. Naam, yustahab an yusalli ila sutra. Disunahkan untuk ketika salat disunahkan untuk menghadap sutra. Naam, yaqif yaj'al ar-rijlain 'ala istiqamat al-badan. Berdiri, kita berdiri untuk melaksanakan salat sejajar dengan bahu. Memporoskan, memusatkan pandangan kita di tempat sujud. Kemudian mengangkat tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar, menjadikan kedua telapak tangan kita sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, dan juga merapatkan jari jemari kita hadapkan ke arah kiblat. Kemudian kita letakkan telapak tangan kanan kita di atas telapak tangan kanan kiri kita, atau dengan menggenggam pergelangan tangan kiri diletakkan di dada. Selanjutnya membaca doa istiftah, dan ini hukumnya sunnah. Yasta'idh yubasmil yaqra al-Fatihah. Selanjutnya beristi'adzah, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim dan membaca surat Al-Fatihah. Naam, thumma yaqra, thumma yaqul amin. Dan juga mengatakan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Thumma yustahab lahu an yaqra ma tayassara min al-Qur'an, ayah fa akthar surah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan untuk membaca surat-surat lainnya, baik itu ayat ataupun surat yang pendek, yang mudah, yang dia hafalkan. Selanjutnya mengangkat tangan sambil bertakbir untuk rukuk. Allahu Akbar. Kita meluruskan punggung dengan kepala. Dan lengan kita ulurkan. Subhana rabbiyal azim. Kemudian membaca subhana rabbiyal azim. Wa istahab an yazid bima warad 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan untuk menambah membaca dari bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al'an baina ar-ruku' mujarrad ma yabda yarfa' yadayn ma'a qawl sami'a Allah liman hamida. Sekarang dari ruku', ketika mengangkat, bangun dari ruku', ya, kita sambil mengatakan sami Allahu liman hamida dan mengangkat tangan. Ketika sudah berdiri tegap i'tidal, baru kita mengucapkan rabbana walakal hamd. Selanjutnya kita sujud dengan menggunakan 7 bagian atau anggota tubuh. Subhana rabbiyal a'la. Dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Yahrum 'alayya rafa'a rijlayn. Diharamkan mengangkat kaki atau meletakkan kaki satu kaki di antara di atas satu kaki yang lainnya, atau melekatkan lengan kita dengan tanah. Ini tidak diperbolehkan. Atau tata cara sujud seperti itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya berdiri, ya, selanjutnya duduk di antara dua sujud dari sujud. Bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud. Dan cara duduk di antara dua sujud seperti yang dicontohkan oleh Syekh Hafizahullah. Kecuali jika salat yang memiliki bilangan tiga bilangan atau jumlah rakaatnya 3 atau 4, maka duduk di penghujung salat dengan menggunakan duduk tawarruk seperti yang dicontohkan oleh Syekh. Tidak diperbolehkan duduk seperti itu. Dan juga tidak diperbolehkan duduk seperti yang dicontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika menutup salat, maka ya cukup dia menolehkan kepalanya saja, kanan dan kiri. La yarfa'ar ra's yata'ta'u yuharrika al-yadayn.
tidak mengangkat kepalanya ke atas dan ke bawah, ya, atau menggerakkan tangannya, atau dengan memalingkan badannya, salam dengan memalingkan badannya ke kanan ataupun ke kiri, ya, berpaling dari arah kiblat, ini tidak diperbolehkan. Wallahu